Atlet angkat besi Jawa Timur Eko Yuli Irawan kembali menambah koleksi medali emas untuk Jawa Timur dalam ajang Pekan Olahraga Nasional PON 21 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Bertanding di Gedung Papsi, Kompleks Stadion Harapan Bangsa Aceh pada Kamis 5 September 2024. Eko tampil dominan di kelas 67 kg putra dengan total angkatan 309 kg. Terdiri dari 138 kg di angkatan snatch dan 171 kg di clean and jerk. Posisi kedua diraih oleh atlet Jawa Barat, M. Nur Afwad Jamal dengan total angkatan 287 kg. Sementara Harjianto dari Lampung berada di peringkat ketiga dengan total angkatan 268 kg. Selain meraih medali emas, Eko Yuli berhasil memecahkan rekor PON yang sebelumnya ia ciptakan pada PON 20 2021 Papua dengan angkatan clean and jerk 171 kg, melampaui rekor sebelumnya 170 kg. Ya, hanya target medali emas. Kalau tadi pun 163 ya, 163 itu sudah emas, sudah cukup, nggak ngangkat lagi. Ternyata Jawa Barat dinaikin lagi 170, mau nggak? Mau saya 171. Nah, seandainya dia kena, selesai kita kan gitu loh. Jadi tetap waspada. Ya ternyata mau nggak mau kita harus ngangkat segitu dan kita kena, ya udah. Memang nggak ada target untuk pecah rekor sih. Yang penting medali emas karena kondisi cedera saya belum pulih. Saya takut memperparah gitu loh. Eko mengakui bahwa kali ini persiapannya tidak maksimal karena lebih banyak fokus pada pemulihan cedera yang ia alami saat Olimpiade Paris lalu.